Ini berapa harganya? Kalau itu 85. Ini cuma 85. Tapi dia hoodie ya, ada topinya masih bagus. Halo, ketemu lagi bersama gue Philip. Sekarang kita thrifting lagi di Pasar Senen. Kebetulan lagi bulan puasa, jadi sekalian kita lihat suasana bulan puasa di tempat thrifting di Pasar Senen Blok 3, Lantai 2. Let's go! Seperti biasa, gue masuk di pintu barat. Nah, kita melewati pedagang kacamata, ada yang jual-jual jas juga, ada banyak kacamata, lebih dominan kacamata sama jam tangan. Tapi kita ke lantai dua, ke atas ya. Nah, sekarang gua naik eskalator ke lantai dua. Ini udah mulai terlihat nih. Ya kan? Terlihat. Sekarang kita coba keliling dulu, kita coba cek-cek random aja ya. Lumayan rame ternyata, walaupun bulan puasa tapi tetap aja rame. Ini dia toko Adijaya. Aku salpok dari ini jauh-jauh. Ini ada kemeja. Ini kemejanya kayaknya bisa jaket juga atau apa gitu. Bang, bang, sabaraha yuk. Itu 125, Pak. Kalau cocok, aku tawar lagi ya, boleh ya? Nah. Bentar. Oh, ini juga ada nih. Ya. Ini semi jaket juga, lumayan tebal. Cakep sih, warnanya coklat gitu. Kita cek dulu. Ini brandnya, size-nya double XL, 125. Tapi gue belum tawar. Kita coba cek dulu yang lain ya. Di sini juga ada kayak kemeja-kemeja jeans gitu. Nih. Ini kemeja-kemeja flanelnya. Ih, cakep nih. Tapi bentar, lihat size-nya. Oh, ini size-nya L. Size-nya L. Kalau yang ini triple XL. Bagus. Bahannya lebih adem ini. Kita coba cek dulu. Oh iya, di atas juga ada nih. Cakep ya tokonya. Lebih ke pakaian-pakaian cowok sih, yang kemeja-kemeja. Terus ada outer juga. Nih, gue salpok nih sama ini nih. Ini ada jaket, tapi kayak rajut gitu. Ini rajut sih, jaket-jaket rajut. Apa ini brandnya? Tapi kayaknya lebih dominan ke cewek sih. Ini. Bagus ya. Ini dia yang gue bilang, yang tadi. Nih. Bentar. Muat nggak ya? 125 nih. Yang ini gue udah coba, tapi cuman pas doang, kurang longgar. Ada celana corduroy, ini gue naksir loh sebenarnya. Nih, gokil, cakep. Bang, berapa? 50. Satunya 65, Bang. 102. Oh, kalau satunya 65. Iya, saya dua. Oh, sama dong berarti. Iya, sama. Kalau beli dua baru cepet. Iya. Sama kemeja yang ini sama. 102. Oh, oke. Okay. Nah, kalau yang kemeja-kemeja ini sama juga ya. 102 pieces, tinggal pilih aja nih. Ini loh celana-celana corduroy-nya. Cuman lebih banyak yang banyak ke cewek. Ya, meja celana 200 meja celana. Satunya 65, itu pun nanti gua tawar kalau ada yang gua pas. Yang celana corduroy gua tawar 50, dia nggak mau. Dia maunya 65 tetap. Katanya udah promo, udah harga termurah. Kita coba keliling lagi. Siapa tahu. Halo. Ini ada crew neck loh, bentar. Lihat-lihat dulu ya, siapa tahu ada yang nyangkut. Siap. Tengah bawah gue capan, Bang. Tengah sama bawah 50 ribuan. Oke, okay, yang atas? Atas beda-beda harga. Oh, tergantung ini ya. Kita cek dulu kalau begitu.
crew neck semua atau nyawa? Oh, ada hoodie. Ada hoodie juga kalau ya. Hoodie di atas dari 85 sampai 125. Ini. Iya. 85, maksudnya dari 125 lah. Iya. Ke bawah ya. Siap. Hoodie. Kalau yang crew neck-nya gocap. Gocapan. Oh gitu. Iya, ada nyamper ya. Kata abangnya brandnya bermacam-macam, ada Polo, mungkin ada Uniqlo juga, ada yang cuman size-nya oversize, kebanyakan oversize. Oversize ya, yeah. Oke. Okay. Kalau ini sih bukan size gue sih, agak kekecilan. Gue pengennya nggak gombrang-gombrang. Tapi bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kayaknya belum nemu aja, harus bongkar-bongkar kayak gini nih. Ya ini tadi yang salah satu Polo ini. Tampaknya Polo ini masih ada logonya di sini, Polo. Cakep-cakep. Nah, ini gede enggak ya? Ini dia. Tapi kayaknya buat cewek ya? Itu enggak. Itu unisex. Bisa buat cewek, bisa buat cowok. Bentar. Kita coba cek dulu satu-satu kalau ada yang muat. Gas. Ini gua ketemu salah satu toko. Cuman nama tokonya kata abangnya memang enggak ada. Jadi ini patokannya barat apa timur sih? Timur. Ini di sini barat, lift 1. Barat lift 1. Ini lebih ke hoodie, crew neck, tapi brandnya nyampur. Yeah. Nah, tadi harga paling tinggi kayaknya 125 deh. Yeah. Paling tinggi itu pun kalau ada yang cocok ya belilah, lu nego-nego. Aku coba dulu ini. Walaupun gue coba tapi masih ada tas di dalam. Nih. Ini yang gocapan kata abangnya. Nah kurang lebih gini nih. Agak gede sih. Loh. Simpel putih. Model Polo shirt berkerah. Iya. Lagi musim juga sekarang. Dan kebetulan warnanya juga. Gue belum ada warna kayak ginian. Boleh loh. Kebetulan. Celana gue pada gombrang semua. Ternyata pas lah ini. Ini keep dulu. Kita sambil cari yang lain. Oh iya, ini agak tebel ya. Ini ada satu juga. Ini harganya berapa? Sama juga. Kalau itu pasaran orang jual 85. Kita jual sekarang gocapan aja. Kata gue sih worth it, teman-teman. Bahannya juga bagus. Ini tebel. Tapi dia kurang gombrang kata gue. Kalau buat gue ya. Tapi entar, gue coba lagi nih. Nih. Brandnya apa ya? Ini Travel. Tapi dia M. Coba dia L ya. Ini paling muat tapi pas doang. Enggak yang sedikit longgar gitu. Tapi bentar gue coba dulu. Nah ini yang 2. Nih. Oh iya, tapi dia ngepas doang di sini. Ini gocap juga. Gocapan bebas pilih, pernah bawa sama. Murah-murah. 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 Emang murah sih. Kita keluarin aja barang beres. Ini sebenarnya bagus. Cuma dia cuma ngepas doang. Kalau ada yang minat, angkut di sini ya di toko abangnya. Aku baru satu. Baru ketemu satu karena dia lebih agak gede dikit. Kali ini masuk doang. Tapi sebenarnya bagus juga sih ini. Gimana dong? Brand apa tuh? Banana ya? Oh iya Bahama ya. Kalau ada yang tahu, ini dari mana ngambil ini? Kita ngambil bahan Jepang. Jepang ya. Oh, berarti ini dari Jepang nih, kurang lebih kayak gini nih. Tommy Bahama. Macau. Made in Macau. Kurang ini, Bang. Tapi bagus sih sebenarnya teman-teman. Cuman nggak tahu gue lagi nyari yang crew neck, yang simple, yang leheran. Kalau ini kan ada resletingnya. Ini kata gue sih murah sih. Ini sih. Tapi yang badannya agak kecilan, angkut nih. Ini rekomend buat gue nih. Dari gue yang buat kalian ya. Gue cap.
Kalau ngambil banyak, ada segini sedikit pengurangan. Pengurangan. Ini salah satu yang gue taksir, tapi bukan rezeki gue, kecil dia nih. Ini brandnya WMB ini. Brandnya WMB, ini bagus. M, gimana mau muat ini M? Ada kancingnya di samping, bagus sih ininya. Abang, ini tipenya Abang ada. Nih, cuman gocap. Wih, ini lebih simpel sih, ini bagus. L, nih. Ini di sini kalau seandainya badan gue agak kecilan, kayaknya banyak yang masuk ini. Gokil. Ada yang suka ini, jangan sampai diambil orang nih. Gue mau beli tapi sayang loh, nggak bakalan kepake, cuma suka doang ini gimana? Dia semi hoodie gitu loh, ya kan? Cuman karena nggak ada topinya, nah kalau yang ini sama, golongan hoodie, bahannya gokil, cuman gue ucap loh. Ini yang nyari-nyari hoodie dari 125, ada yang 85 tadi yang sana, agak berbeda-beda sih kata abangnya. Tapi dia medium, bagus tapi medium untuk ukuran-ukuran badan kecil. Cakep ya ini. Itu kita kasih harga 85. Ini 85. 85 doang nih. Nih. Bahannya tebel. Printnya juga masih bagus gambar-gambarnya nih. Gokil banyak. Bagian belakangnya kayak gini, cakep kan? Gokil ya. Yang tadi gua cobain yang full print udah diambil sama abang. Gara-gara enggak muat di badan gua, jadi udah diambil sama abang ya. Gokil. Ini baru gua dapet dua nih di sini, yang crew neck tadi nih. Tapi sambil nyari lagi. Ini bagian luarnya agak-agak oversize. Ini juga champion. Ini juga yang warna putih. Kalau yang mau ke sini boleh nih. Coba deh di toko abangnya. Nama tokonya memang nggak ada. Cuman ya gampang nyarinya. Di sini juga ada jaket-jaket parasutnya. Oh, ini buat cewek ya, tapi yang buat jogging. Tadi berapa? 50.000. No, 50.000. 50.000 bisa buat jogging. Nah, ini kebanyakan yang buat jogging nih. 50.000. Harganya itu 60. Ini. Lu mau bungkus? Tapi bagus, gede ya? Iya, over. Bang, aku penasaran sama New York ini. Boleh. Buat tas pil dulu deh. Nah, ini salah satu yang gua suka, cuman size-nya nggak muat ke gua. Size M. Ini berapa harganya? Kalau itu 85. Ini cuma 85. Tapi dia hoodie ya, ada topinya masih bagus. New York. Kenapa tadi gua minta diturunin? Nggak tahu, gua penasaran aja. Dan ternyata emang bagus, walaupun nggak muat, tapi siapa tahu ada yang naksir. 85 aja nih sama abangnya, masih gokil parah. Kalau gue cuma dapat dua itu yang crew neck, tapi gue belum nemu juga sih yang lainnya. Siapa tahu ada yang agak size-nya agak gede-gede, mungkin bisa angkut. Kalau yang gap? Gap kecil juga. Kecil juga. Medium juga. Hah? Apa dong yang muat yang? Iya, kosong. Yang paling kalau abang mau yang hoodie ke timur dekat lift 3 itu banyak. Timur iya. Lift 3. Iya. Oke. Okay. Gue dapat dua, walaupun gue nggak dapat satu pun yang hoodie karena size nya nggak ada yang muat di badan gue. Jadi menurut gue sih kalau yang badannya yang L, M segera datang ke sini murah-murah. Itu tadi rata-rata kayak 85 gitu kalau nggak salah ya, tinggal tergantung ininya aja mah. Nih gue dapat crew neck satu bagus, nih dua bungkus. Nuhun ya. Nuhun. Dapat dua. Kita, gue penasaran yang di timur kata abangnya. Ada di timur. Iya. Ya.
Tiga patokan dekat paling pojok. Siap, kita muter dulu ke sana kalau ketemu ya. Soalnya di tengah-tengah agak lumayan ramai soalnya. Iya. Jadi agak susah nyarinya. Sekarang kita coba ke eskalator timur. Tadi ada toko yang salah satunya yang kata abangnya, tapi gue belum ketemu. Kita coba cari dulu, kamu mudah-mudahan ketemu ya. Kalau nggak ketemu ya udahlah. Ini gue ketemu salah satu di toko pas muter-muter. Ini ada kaos dari 65, katanya 50. Lumayan gede juga sih, kayak oversize gitu. Masih bagus. Gimana, angkut nggak nih? Kayaknya gua angkut sih ini. 50. Ini gua ambil satu yang kaos tadi. Udah bayar, taruh di tas dulu. Gua nggak ketemu yang toko kata abangnya yang di eskalator timur. Gua nggak ketemu, udah muter-muter. Maaf ya bang, ntar doang bentar, nyangkut lagi nanggung soal. Oke teman-teman, karena udah kesorean, bentar lagi mau buka puasa dan gue nggak ketemu toko yang tadi di eskalator timur, jadi mungkin sampai di sini aja vlog hari ini. Sampai ketemu lagi, bye.